Jatuhnya Sarawak United dan juga Negeri Sembilan untuk separuh masa pertama ini. Serangan awal yang cuba dilakukan di situ oleh pasukan Sarawak United. Syamir Izzuan ke belakang dan tuan satu antara ke tengah. Nasib baik di situ kita dapat lihat adanya David Mabuto yang di situ oleh Kala Harrison. David Mabuto pemain import dari Ghana. Antaran ke tengah rendah. Tandukan terus. Terlebih tersasar. Satu through pass ke sebelah kanan. Kepada Esjan Turu dan tandukan yang terkena benting pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Minit yang ke-15 belum ada betul-betul gerakan yang boleh membahayakan kedua-dua pasukan. David Mabuto cuba mengasak tetapi ditolak Harrison. David Mabuto gagal melepas di kawalan Binot. As Binot. Lee Chang Hoon. Dapat dicuri dengan pantas di situ. Cuban terus dilakukan oleh David Mabuto tetapi Lee Chang Hoon kembali kepada As Binot. Bekas pemain Selangor ini. Dapat dicuri. Francis Kone sekarang ini dapat menyimpan bola terlalu lama. Gerakan yang dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan pada ketika ini. Mereka diberikan. Negeri Sembilan dapat merampas bola pada ketika ini. Dengan David Mabuto. Menolak ke bola ke sebelah kanan sekarang ini. Satu hantaran ke 30 hampir 34 minit perlawanan berlangsung. Kedudukan masih lagi terikat 0-0. David Mabuto. Kuasi Adetu ke sebelah kanan kepada Nama Tewen. Hantaran ke tengah kepada David Mabuto. Zamri. David Mabuto. Tetapi dia David Mabuto yang dipersalahkan. Lee Chang Hoon. Kalai Harrison. Kepada Esjan Turu. Francis Kone menjadi perhatian. Sepakan yang agak rendah juga. Tandukan yang dilakukan oleh Amir Syed. Saya Periduan selamat. David Mabuto. Matthew Alves. Omid. Pendaran ke dalam. Pendaran ke tengah bagaimana? Terlepas. Oh, nasib baik. Tidak dapat. Satu hantaran ia pos yang baik. Oh, sayang terlepas.
dan Sarawak. Dapat dicuri sekarang ni oleh David Mabuto. Lagi 9, hantaran ke tengah. Baik sekarang ini gerakan ini, tetapi Omid. Pinot kepada Lee Chang Hoon. Lee Chang Hoon dikasari. Ini merupakan kita katakan jaringan Sarawak terus membara pada ketika ini. Ucu Akbar, kawalan bola ini kurang kemas, dapat dirampas di situ. David tidak dapat apabila diasak oleh Nawa Tebut tadi. David Mabuto. Hantaran jauh yang kurang tepat. Lagi 9 pula cuba menyusun serangan. Francis Conner. Diasak oleh David Mabuto. Sarawak mendapat sepakan percuma. Oh, antara yang kurang kemas sebenarnya dilakukan. Pantai diambil. Matthew Alves sekarang ini. Bahaya untuk pasukan. Cantik kawalan David Mabuto. Antara ke tengah yang rendah. Oh, sayang sekali dapat keluar di situ oleh Amir. Kawal di situ oleh Shihan Azmi. David Mabuto. Masih lagi David Mabuto. Dia teragak-agak. Masih dapat mengawal keadaan. Tetapi dia... Adakah penalti diberikan? David Mabuto. Tapi kemasukan Zakwan Ahla, saya kira mungkin akan membantu Matthew Alves. David Mabuto sebelah kiri sudah bersedia. Rembatan terus. 9. Tetapi nampaknya mereka akan terus melakukan serangan. David Mabuto, cubaan terus dilakukan. Dapat. Dan juga mengeluarkan Kosi Adetu. Ternyata kita dapat lihat ini sedikit merusakkan benteng. Lagi 9 sekarang ini menyusun. Oh, hampir terlepas tadi. Nafsi dapat dikawal kembali. Kira Gulon Janturu. David Mabuto satu antara ke tengah, tetapi sayang sekali. Jermin Ashraf, tetapi dia akhirnya bola dapat dirampas. Ini satu kedudukan yang berbahaya sekarang ini. David Mabuto. Tetapi apakah yang cuba dilakukan oleh David Mabuto? Terlalu awal dia